Di sini kita akan belajar bagaimana melindungi dokumen yang kita buat. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan fitur Restrict Editing. Di sini ada dokumen yang sudah saya siapkan. Lalu kita pakai fitur Restrict Editing yang berada pada posisi Review, lalu Restrict Editing. Nah, ada beberapa fitur opsi dalam Restrict Editing atau untuk melindungi dokumen kita. Satu, format restriction. Di sini ada banyak sekali format yang bisa kita batasi penggunaannya dalam dokumen kita. Di setting bisa kita pilih, di sini banyak sekali pilihannya. Checked style currently unload, artinya yang dicentang dia dibolehkan untuk bisa diubah. Kayak body tag berarti bisa dirubah. Kalau untuk yang katakanlah ini halaman, halaman kalau dia tercentang berarti dia bisa dirubah. Tapi kalau dia tidak dicentang berarti kita tidak akan bisa menambahkan halaman. Salah satu contoh di sini akan saya non-seleksi semua, lalu saya seleksi hanya satu saja yaitu body tag. Lalu saya klik OK. Maka kita akan memulai melindunginya memakai password. Caranya pakai klik ini. Lalu akan keluar dialog box untuk memasukkan password atau bisa juga pakai user authentication kalau kita memakai editing restriction yang nomor 2. Sini coba saya masukkan password 123 123. Oke. Maka seluruh editing format, format editing dalam dokumen kita tidak akan dibolehkan atau sudah terlindungi. Kita hanya bisa memasukkan input teks saja di sini, misalkan bla 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 seperti itu, bla bla bla. Tapi kita tidak bisa merubah formatnya. Jadi kita ketika masuk home, saya tidak bisa membuat bold, garis miring, ataupun garis bawah, warna dan lain sebagainya, kita tidak bisa merubahnya karena yang tersedia hanya style normal saja. Lalu saya coba stop protection dulu, kembali masukkan password yang ada 1234. Nah, untuk fitur editing restriction yang nomor 2 itu, di sini ada opsi track change only, comment, filling in form, no change. Misalkan no change, maka dokumen kita tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Di sini ada everyone, oleh siapapun. Ini untuk exceptionnya, kecuali siapa, kita bisa menambahkannya melalui user kalau kita terkoneksi ke dalam satu network lokal, jaringan lokal. Di sini nggak saya centang dulu. Lalu saya kasih password 123 123 misalkan. Nah, dengan begini kita tidak akan bisa merubah formatnya maupun tulisannya. Ketika kita mencoba mengetik, dia akan keluar tulisan seperti ini, "This document is not allowed because the selection is locked," terkunci atau terkena restrict.